Maka mengkaji ilmu, bagaimana kita harus belajar ilmu yang bisa membimbing kita untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Rasulullah, untuk kita bertauhid benar, untuk kita bisa ngedandanin hati. Yang kayak beginilah kita belajar. Majelis ilmu mah gampang. Kalau masuk majelisnya kudu bayar 5 juta dijamin surga walaupun kagak sholat. Ini kagak benar, kata kita. Enak juga ya 5 juta. Apa? Enggak benar. Nabi aja yang udah pasti surga sholat sampai bengkak. Masa kita enggak sholat? Ente kagak puasa, enggak apa-apa. Yang penting ente bayar kafarat. Sini duitnya. Sekali enggak puasa, ya ini emang enggak benar. Yang kayak begini, kita belajarlah duduk yang benar. Beragama ini enggak boleh kita sembarangan. Dalam agama ini enggak kayak begitu, begitulah Islam. Biar kita jangan sampai digiring kepada perkara-perkara yang menyalahi tuntunan dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu kita disuruh lari daripada begitu. Janganlah kita menuntut ilmu untuk debatan, tapi menuntut ilmunya untuk dandanin diri. Kita ngaji nih, kita kudu bisa. Jangan sampai kita kalau ditanya orang pulang ngaji, "Bang, ngaji apa tadi?" malah kita omelin. Makanya ngaji, jadi orang ngaji, jangan gagal ngaji. Ya orang ditanya ngaji apa, ngomelin. Ini bukan nasihat. Bikin orang kagak mau ngaji kalau begini. Disampaikan, "Oh, tadi ngaji begini. Kita tuh disuruh begini sama agama." Tuh namanya kita memberikan nasihat. Begitu. Itu orang ditanya, dia begitu jawabnya. Ini namanya tidak mengerti. Begitu. Sampai Imam Abu Darda, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Kafa bil mar'i isman an la yazala murabbiyan." Cukup seseorang itu dosanya kalau kerjaannya ngenyek terus, mendebat orang terus, nyalahin mulu. Itu cukup dosanya gede, apalagi nyalahin ulama. No comment. Begitu runtuh ganjaran kita yang dibangun ibadah puluhan tahun, kalau udah jelek-jelekin ulama, habis ganjaran kita, bas nol. Kita no comment. Ada kiai begini-begini, begitu, saya kurang paham itu, begitu. Jangan, kita belum tentu, kan kita belum ngobrol sama dia. Dia masuk bar, belum tentu masuk bar dia minum. Mungkin nyari anaknya, mungkin nyari temannya, mungkin dia dakwah, karena kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu, no comment. Biar kita nggak rusak hati kita, karena bakal bahaya. Kita disuruh lari dari orang-orang yang menuntun dan mengajak kita menuju perdebatan, menuju ngenyek, menuju mencaci, menuju memaki. Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak benar, yang tidak boleh keluar daripada seorang muslim. Kalau mau jujur, Imam Ghazali ini ulama hebat.
betapa Imam Ghazali mengkelompokkan ini ulama enggak benar. Kriterianya ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis dengan satu paparan tersendiri, ada ulama akhirat, ada ulama dunia atau ulama jahat. Ini Imam Ghazali dari sekian banyak 4 jilid Ihya tidak ada menyebut nama orang barang satu. Imam Ghazali walaupun kencengnya luar biasa, tapi nama orang tidak ada, hanya memberikan batasan, batasan, batasan. Ini garis yang dibimbing Nabi, kalau keluar dari ini adalah keluar dari Nabi. Kalau orang nyalahin apaan itu bermadhab, apaan itu berzikir habis sholat, kata Imam Ghazali, ini kurang faham agama, biarkan itu, ikutinya yang ini saja. Itu kayak begitu. Jadi sehingga kita menjadi orang yang tidak gampang menyalahkan orang. Sebab apa? Wa'lam annal mira'a sababul muqti indallahi wa indal khalqi. Kata Imam Ghazali, perlu difahami, perlu dicamkan di hati kita bahwa debatan itu, mencaci itu, mencela itu akan mendatangkan kemurkaan besar dari Allah. Begitu juga akan mendatangkan kebencian orang. Maka kita enggak usah debat-debatan. Ada orang kita minta bantuan maulid sama orang, Pak, masjid kami ngadain maulid, emang ada dalilnya? Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Begitu aja. Daripada lu kalau kagak nyumbang, kagak nyumbang, jangan nanya-nanya dalil, jadi ribut. Begitu, ya apa? Begitu, begitu, jangan jadi ribut. Kita jangan, kata Imam Ghazali, bukan akhlak Islam orang yang demennya ngajak keribut, demennya berdebat. Kita diam saja, enggak apa-apa, kita mengalah demi menang. Begitu, enggak apa-apa. Lihat di dunia akan kelihatan. Nabi bilang dalam hadisnya, alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang besar. Sejagat raya ini tidak ada golongan yang besar selain golongan ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain golongan kecil-kecil yang sebetulnya enggak perlu untuk kita besar-besar. Singkatnya, satu, lidah kita kudu dijaga dari bohong. Dua, lidah kita kudu dijaga daripada janji-janji palsu, ingkar janji. Tiga, lidah kita harus dijaga daripada menggunjing. Keempat, lidah kita harus dijaga daripada berdebat, ngenyek, mencaci maki. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Pelan-pelan kita kontrol lidah kita supaya selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini Datuk. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita baca.
baca Fatihah saja. Doa air baik. Alhamdulillah.